Ketika misteri Tuhan tidak terungkap, wong Islam benora sesat diwarai syariat Nabi kon muni subhanallah, maha suci Allah. Maha suci dari semua tuduhan yang enggak benar, maha suci dari semua asumsi yang tidak benar, maha suci dari semua pemikiran atau dugaan yang tidak benar. Sebab itu istilahnya ya bagus saja, subhanallah amma yasifun, subhanallah amma yusifun, ta'alallah anggarika uluwam kafir. Nah, itu terus dipakai wiridan. Jadi sebetulnya wiridan subhanallah itu murni penegasan bahwa ketika persisnya Allah itu tidak kita ketahui, kita terbiasa Allah itu suci, suci dari semua yang kita tangkap, yang mungkin. Itu terus terkenal yang akidah al-sunnah diterangno ma kotoro dibalika fawah bidilahi dalil. Yang cara Quran ini lesa kami pilihin apa? Ma kotoro dibalik fawah bidilahi dalil. Apa yang terlintas dalam hati kamu tentang personifikasi Tuhan, Allah itu tidak begitu. Makanya kan Nabi senang nama wong Islam, bentuk ide-ide mangan-mangannya warung, guyudu, ngadangak, rokokan, gue senang. Daripada dia berpikir secara filsafat, nah alam tinggalnya Allah, Allah Dewi tinggalnya Sopo. Dia terus pas wujud itu sampai Sopo. Ya Allah dia sahabat yang nakal, pas Allah wujud itu bareng Sopo lagi Nabi. Ya Nabi ya, jadi Nabi ya, gak kate, gitu gak nih dijawab. Karena Allah balasi amaan. Ya Allah itu Allah ya Dewi an. Lah itu sampai Sopo, dijawab Dewi an sampai Sopo. Ya berarti saya ngejarai Dewi an, lah kalau sulit dia. Ya akhirnya kita mengucapkan wal awalu wal akhiru wal zahiru nama. Kalau tak kalah ini modia ya rakyat jawab. Ya beda saya mati itu lagi kejawab. Mula ini Quran itu misteri. Quran termasuk nyarana wong kulu wasrobube namangan. Kulu minta iba di marusak ngapung. Kau nak itu sering mangan, sering guyon. Sementing kau itu mengabadikan tausik. Mula ini dari Imam Ghazali. Kalau saya takut sekali dalam hal ini. Imam Ghazali itu penentang jelas ilmu filsafat karena trauma ilmu itu akan mengejar misteri Tuhan. Ini tetapi buku-buku saat ini kan kata tentang misteri Tuhan atau usul Tuhan. Ini tetapi semacam-macam sampai luwe ape uang percaya Allah sito terus ini turah turu mangan-mangan nanti mati luwe ape timbang ini berburu misteri nopo. Ini kalau eling, sampai tak sebelok di dunia intelektual ada history of God, ono Tuhan, tiada Tuhan, si kecil kecuali Tuhan, si nopo. Sama ini saya eling, trauma-trauma tragedi lah, ilah itu bahwa tiada Tuhan, si kecil kecuali Tuhan, si besar dan sebagainya. Mereka itu tadi, secara epistemologi, istilah bahasa bisa dirunut, misalnya Allah dari kata al-ilah. Allah, Allah dari kata al-ilah, alih al-ma'rifat. Ya Tuhan sejati, lihat jenisnya persisnya siapa? Itu artinya mau pengiran dolar jenisnya itu siapa? Ya Allah ya, Allah agak tarak. Cara bahasa Jawa, Saryam Widi. Cara bahasa Yahudi, Yahweh. Nah, cara bahasa Kristen, Tuhan siapa? Wah, soal itu perdebatan teologi nanti kiamat ya rabar. Sampai dia namanya itu ya, anjar-anjarannya Cak Nur dulu modernnya. Pas apa ya, tobat. Gawe goro-goro dari layar lo tiada Tuhan si kecil kecuali apa? Tuhan saya nggak kira kok besar kayak tragedi. Ya karena memang ya begitu. Cuma dalam ngaji ini kalau jenengan kalau terang bahwa klaim tentang Allah itu tidak hanya milik kita. Wong kafir lah yang ngeklaim Allah. Sebab itu Abu Jahal yang muni lama tak tina bila kulilahumma ingka ada wal hakomin wa ikolulahumma ingka ada wal hakomin. Mereka juga begitu. Nah, sebab itu agama itu mengawal ya supaya orang tidak sesat itu diwarai cara wiridan. Wiridan sing aman-aman wae. Iku muni subhanallah wa bihamdi. Subhanallah amma yasifun. Subhanallah amma yusifun. Ta'ala wa anggarika uluwan kathir. Nak bar traweh mau diwarai subuhung dusur robuna wa rabbul malaikati napa? Warub. Pokoke zat sing suci, zat yang tidak terbentuk. Jadi yang dimaksud Quran wajah Allah kalimatam bagiatan. Yang abadi itu hanya kalimatam bagiat. Wal bagiatu sholihatu khairun inda rabbi. Sebab itu la ilaha illallah darani kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas. Karena kalau intelektualnya itu ruwet. Mulanya dari kanji Nabi ngendikan la yazalu syaitan. Syaitan selalu bodoh menuso kon takok. Hadzal hadzihil ardh khalaqaha Allah, bumi tinggalnya Allah.
Terus iki yo sing gawe Allah. Terus setan pada klimate takok, paman kala Allah, Allah dhewe sing gawe apa? Lah salah usule di. Nah, aku takok ngono dari Nabi Falyan tadi, kowe selera entuk bonus marung-marung tak bengak bengok tak apa pokoke aja nyoal-nyoal lagi. Nah, ketika dari tadi, nah sekarang implementasi kehendak Allah di bumi kayak apa? Allah punya syariat. Nah, itu tadi, versi orang kafir, Allah paling senang dengan patung, personifikasi Tuhan. Nah, patung ini jenaknya yang mirip-mirip. Allah Al-Aziz di jenaknya Al-Uzza. Al-Manan di jenaknya Al-Manan. Lah, bentuk yang mirip mana? Allah kan senang Ka'bah. Jadi, jajar Ka'bah. Nah, terus akhirnya, jadi jajar Ka'bah. Karena di jajar Ka'bah, patung kadang bentuknya manusia. Tak butuh mana? Rai manusia kadang di desain di jangkem, tak butuh apa? Akhirnya orang fantasi menek digawe no sesat. Ya sesajen iki yo gak wedo sing apik kaya unta sing apik. Nah wis apik diharamno wong cilik-cilik mangan. Nek mbok mangan yo ujung-ujunge panitia. Ya mulane anggere muni qaulillahi ta'ala iki untung yo panitia. Mulane muni lillahi ta'ala sing untung to. Lan sampeyan kali-kali anak. Kowe sedekah anggap bae ben aku gak kelaparan. Soalnya ta'ala orang itu sama, tapi itu tidak untung dengan aku, dan aku tidak kelak. Wah, Allah itu radilah. Paham, jadi sampai saya paham bahwa asal usul itu panjang. Sampai begini cerita Nabi Nuh, bahwa personifikasi Tuhan itu dimulai era Nabi Nuh. Ini yang disebut, وَقَوْلُ لَا تَذَرُونَ وَجَوْ وَلَا سُوَعَوْ وَلَا يَمُوتَ وَلَا يَعُقَنَ وَقَوْلُ تَذَلُونَ وَقَوْلُ Kalau nanti ngaji dan budi-budi cerita, memang berhala ya, patung itu paling sukses bikin kemusyrikan. Zaman Nabi Nuh, ini aku mau nonton. Zaman Nabi Nuh, niku tiang-tiang soleh, enggak musyrik maksudnya soleh, sudah musyrik. Tapi mereka ingin tetap menciptakan fantasi Tuhan. Fantasi Tuhan itu disimbolkan lewat patung. Akhirnya gawe patung madal, suwa'a, waya buta, waya ukon, apa? Wansro, yang disebut Quran terus. Ketika Nabi Nuh duka itu harus dihapus, dimusnahkan. Terus muni wa qawlu la tadzaruna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa yaghutha napa? Personifikasi Tuhan. Mulanya Kanjeng Nabi ketika jadi Nabi, patung yang tinggi di Ka'bah ini sangat baik. Mulanya Nabi ambil patung diri ini ya, sampai ngendikan orang yang di patung itu disuwek so nganti so ngekei nyawa. Kalau sampai belajar agama-agama dunia, Kristen paling sukses itu karena patung. Karena patung di sini. Karena logika Kristen Trinitas itu jangkal terus. Tuhan itu siapa? Masa betul Yesus itu Tuhan? Bunda Maria itu posisinya apa? Itu tidak jelas Trinitas. Tapi orang harus lebih gereja. Roh Bunda Maria menimang Yesus. Mana ini harus? Kalau mana baru ngabung sikil, malah nambah sakral. Jadi patung memang menyelamatkan. Artinya, lo masuk akal, orang masuk akal. Pokoknya orang yang disentuh, yang dicium, Maria berarti. Mengapa kerana digudeng berpatung, termasuk yang mengabadikan kemusyrikan bergolok patung. Gitu, sama nak cerita patung misalnya yang taman di suatu waktu gua beri kita tolak balak gambari berdorok kolong gua pun apa mana nak buat perutul kupingnya yang mau tenang. Sama ni buat culut yang buat untuk balak tenang. Meskipun ada wujud patung untuk orang arif mana ya. Sehingga karena adanya patung, itu orang hanya membayangkan kasih sayang Bunda Maria nih boleh ya. Orang sudah tidak menyoal secara ideologi intelektual bagaimana asal usul Yesus atau bisa dituangkan betapa mukhalnya seorang hamba manusia jadi itu wajaru kepatungannya itu. Dan patung ini yang mengabadikan ideologi dunia. Cina itu patung versi Cina biasa. Bu patung apa kok kayak duit ini gue tunggu ngomong kino orang mantan patung Kristen itu patung dawa Islam tiada yang ngarang mau patung akhirnya kubah terjadi kubah oke kubah bu apa kok kayak sih betul suci orang Islam ya kita tak ini patung itu enggak kata ini buat sembah atau perahu lah sebab itu tadi Nabi itu kok kan orang susun tak ngamuk oleh bidang patung karena patung itu menciptakan khoyali. Jadi fantasinya manusia itu bisa membunuh tingkat rasionalitas. Malah ketika Musa Samiri pinter, wong bisa musyrik lagi. Bergawe sanut Nabi Musa, Musa Samiri pinter. Gawe sapi, itu menarik.
Tapi komas menarik. Uang belum usah terpana, terpana enggak jadi enggak berpikir. Baru muni wati itu patok mati senang anak sapi senang. Tak pengiran api kuat muni. Tak pengiran senang ada yang juru barang sing api api muni. Hasil. Akhirnya uang nyebar apa? Anak sapi. Kemana tadi sih?